Berbicara soal kuliner yang ada di Kota Migas ini tentu tak akan habis. Tiap saat ada saja kuliner yang unik, ada juga dengan harga yang membuat kita tercengang. Nah, apabila sobat vlogger suka kuliner dengan harga yang super murah, mungkin untuk zaman ini akan sulit. Tapi tenang saja, hanya dengan uang Rp1.000 Anda bisa loh mencicipi kuliner ini. Datang saja di angkringan Soto Sewu, dijamin dengan Rp1.000 Anda sudah bisa menikmati soto di warung milik Nia Ika Nuraini. Sesuai namanya, angkringan Soto Sewu. Satu porsi soto di sini hanya dibanderol Rp1.000. Warung yang terletak di Jalan Raja Pesi, Kelurahan Klangon, Kecamatan Kota Bojonegoro ini setiap hari buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam. Konsep harga murah yang ditawarkan inilah yang membuat minat pembeli justru kian besar. Setiap pagi hingga malam, warung ini selalu ramai pembeli yang ingin menikmati soto ayam racikan Nia. Menurut Nia, ide ia membuka usaha ini berawal dari jalan-jalan ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang ada soto dengan harga Rp1.000. Dari sini, Nia ingin mencoba karena di Kabupaten Bojonegoro belum ada soto dengan harga Rp1.000. Kemudian, ia mulai menerapkan di warung miliknya yang sebelumnya adalah warung kopi. Sejak awal dibuka, angkringan soto yang super murah ini memang tak seberapa ramai. Semenjak viral di media sosial, banyak orang datang ke angkringannya, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Dalam satu hari, ia mampu menghabiskan 50 hingga 100 porsi soto. Ide awal untuk bisa menjual soto harga Rp1.000. Sebenarnya inspirasinya waktu pergi ke desa ya, Mas. Di sana kan ada soto sendiri, terus dapat ide gitu. Di Bojonegoro kan belum ada, coba dibawa ke sini, kira-kira gimana tanggapannya masyarakat sini gitu loh. Ada seribuan, sewuan nilai gitu. Terus setelah itu gimana tanggapan dari masyarakat? Sudah berapa hari? Kalau orang dari 2 hari ya, baru diangkat di Facebook kemarin. Saya di Facebook kok semakin ramai. Awalnya dari tetangga sebelah kanan kiri ya, yang tahu. Mulai buka kapan ini? Kalau untuk warung sotonya seminggu yang lalu. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya warung kopi. Warung kopi biasa ya? Warung kopi biasa. Bu, dengan harga sewu ini, rugi atau badai? Insya Allah. Rugi, untung ya? Jadi bisa sampai berapa untuk porsinya ini? Berapa porsi? 50-an lebih sih, paling mungkin 150-an. Rata-rata harganya dari 1.000 sampai berapa? 1.000, 3.000, 5.000. Beli soto sewu ya? Iya. Emang benar 1.000 harganya? Iya, pas kan. Terus setelah makan tadi ini gimana? Tanggapan? Yang murah, puas lah. Kalau rasa dari rasanya sendiri? Mantap, asli enak. Saman kok bisa kesini? Gimana nih mbak ceritanya? Awal ceritanya itu lihat di media sosial. Dengan rasa penasaran jadi ingin kesini. Mulu di kota mampir. Aslinya dari mana? Saya dari Kemas.